Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini Mak mau masak sayur lompong. Nih, lompong itu batang talas ya, seperti ini, kecil-kecil. Karena jarang ada hujan, jadinya itu kecil-kecil seperti ini. Biasanya Mak tuh kalau masak itu yang pakai yang gede-gede, tapi ini enggak ada. Nah, ini lompongnya mau Mak tambahin sama daun ketela rambat alias godong telo ya. Nah, ini buat rasa asamnya Mak pakai daun kedondong. Itu ya, tadi kan belinya itu batang talas dan juga daun kedondong itu sudah dijadikan satu. Nah, bumbunya Mak pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, micin dan juga garam. Nah, ini bumbunya itu bumbu yang apa yo? Bumbu simple sekali yo. Bumbu yang ada di dapur kita, nggak usah pakai bumbu macam-macam. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sebelum Emak ngulek bumbu, Emak mau rebus dulu batang lompongnya ini ya. Biarkan batang lompongnya itu empuk, Mak mau mengulek bumbu dulu. Ini garamnya langsung Mak masukin aja yo. Ini bumbunya sudah halus, Emak mau masukkan bumbunya dulu ya. Masukkan. Ini setelah bumbunya masuk, Emak mau tambahkan daun kedondong biar rasanya asem. Terakhir Emak mau masukkan daun ketela. Godong telo ya. Seperti ini. Ini sudah jadi sayur asem lompong. Rasanya asem, rasanya sedap sekali ya. Masih panas. Cocok buat makan siang, nanti ditemani sama tempe goreng. Nah, demikian masakan Emak pagi ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.